Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal khoslatu saniyatu alla takuna immatuka bi wa'zika ayyan aral khalqu fi majlisika aw yuzhirul wajda wa yasukku siyaba liyukala ni'mal majlisu hadha li'anna kullahu mailun di dunya wa huwa yatawalladu minal ghaflati wal khuslatu saniyatu. Dan sifat yang kedua atau perilaku yang kedua yang dilarang apabila sebagai penasehat, karena ada dua, ini yang kedua. Yang pertama sudah kemarin, ngomongnya jangan dicakep-cakepin, itu yang pertama ya. Omongannya jangan digaya-gayain. Yang kedua, kalau sebagai penasehat, seorang penceramah, pemberi penasehat harus apa? Yang kedua, Allah asaniyatu, yang kedua Allah takuna himmatuka, bahwa tidak adalah himmatuka, semangat engkau. Cita-cita juga bisa diartikan. Fi wa'zika, ya, bahwa tidak adalah semangat engkau. Fi wa'zika atau cita-cita engkau pada nasihat engkau itu, ayyan aral khalqu, bahwa berteriak, teriak ketakutan, al khalqu oleh makhluk. Sengau ini maksudnya ketakutan, teriak ketakutan. Fi majlisika, pada majlis engkau. Jadi jangan sampai ada semangat. Ini seorang pemberi nasihat, ya pengajar juga termasuk pemberi nasihat. Artinya ini jangan sampai kita tujukan kepada penceramah doang. Jangan. Yang ngajar ngaji juga begitu sama. Bahwa tidak adalah semangat engkau pada nasihat engkau, makhluk itu berteriak ketakutan di majlis engkau. Jadi semangatnya jangan begitu, supaya ini jamaah bisa nangis, histeris. Jangan kayak begitu. Bagaimana caranya supaya dia bisa nangis, histeris? Jangan begitu. Supaya apa? Ntar kita lihat. Kan kayaknya cakep tuh, pada nangis, kayaknya cakep. Tapi bukan berarti nangis gak boleh, bukan begitu juga pengertiannya. Ketika dia di majlis kita dia nangis tuh bagus. Maksudnya semangat kita jangan itu. Semangat kita jangan itu. Supaya orang pada nangis, bukan itu semangat kita. Adapun ketika dia ada di majelis kita, lalu dia tersentuh dengan omongan kita, bicara kita, zikiran kita, sehingga meneteskan air mata, itu enggak apa-apa. Bagus namanya. Yang enggak boleh adalah kitanya kepengen orang pada begitu, pada nangis, pada apa, berteriak, ketakutan. Au yuzhirul wajda, atau
tidak adalah semangat engkau pada nasihat engkau, mereka itu menampakkan akan rasa cinta kepada akhirat tentunya, ya, secara berlebihan. Kan cakep, tapi kalau berlebihan enggak boleh. Itu enggak cakep nanti yang dilihatnya. Wa yasuku siyaba, dan mereka merobek-robek akan baju. Jangan itu semangatnya, supaya mereka merobek-robek. Nangis. Takut berlebihan, takut akhiratnya berlebihan. Nah, itu kelihatannya cakep tapi enggak cakep. Enggak boleh. Oh, di tempat yang lain kan begitu, ada tuh si ah kan ada yang begitu ya. Robek-robek baju. Robek-robek kantong. Nah, itu dalam ahlu sunnah wal jamaah enggak boleh kayak begitu. Liyukola, supaya dikatakan nikmal majlisu hadha, sebaik-baik majlis ini, inilah sebaik-baik majlis, niatannya begitu. Kenapa? Lianna kullahu mailun lidunya, karena bahwa seluruhnya itu tuh model kayak begitu tadi, itu cenderung kepada dunia. Lagi-lagi begitu adalah dunia. Jadi dunia itu bukan duit doang. Pengen disoorin kayaknya akhirat banget, itu juga dunia. Jadi kita bagaimana? Apa adanya aja. Kalau emang lagi nangis ya nangis. Emang apa namanya? Dan nangis air mata kita keluar, keluar aja. Jadi netes, kul netes, nggak bisa dibuat-buat. Silakan, nah, yang nggak boleh itu kita ya, mendramatisir. Kecuali kita di rumah sendiri pengen nangis, nah, itu kalau nggak bisa nangis disuruh belajar nangis. Wahwa yatawaladu minal ghaflati, dan dia itu terlahir daripada ya, lalai. Bal yambagi, bahkan seyogianya, ayyakuna, bahwa adalah azmuka, cita-cita engkau, wa immatuka, semangat engkau ketika di ya, ketika menjadi seorang penasehat ya, penceramah atau pengajar memberi nasihat, adalah antadwa atau majlis zikir ya. Ada nasihatnya di situ, antadwa nasa minad dunya ilal akhirati, semangat engkau itu bahwa engkau ajak orang-orang dari dunia menuju akhirat. Jadi niatin dakwah kita begitu, dari dunia menuju akhirat. Kita niatin dakwah kita begitu, dari dunia menuju akhirat. Sekarang bukan ini lagi, macam-macam sekarang orang. Ya Allah, yang kayak begini aja Imam Ghazali nggak boleh, bagaimana yang lebih daripada ini? Ini kan sifatnya seperti akhirat, beliau masih melarang. Bagaimana kalau yang sifatnya seperti dunia, seperti dunia tapi seperti akhirat ini, dunia tapi seperti akhirat, apalagi. Kalau kita lihat zaman sekarang kan begitu. Bal yambagi, makan seyogianya, ayyakuna azmuka, bahwa adalah cita-cita engkau, wa immatuka, semangat engkau, antadu'wa nasa minad dunia ilal akhirati, bahwa engkau mengajak orang-orang dari dunia ke akhirat. Aja
kita ajak yang tadinya mencari dunia, bagaimana supaya menjadi mencari akhirat. Yang tadinya kemaruk banget sama dunia, bagaimana supaya jangan kemaruk banget sama dunia. Kalau sama duit aja doyan banget, kalau gerak ada duitnya kayaknya sehat ya, kalau gak ada duitnya lemas. Makanya pesantren kita gratis itu adalah salah satunya kita ingin memberikan pendidikan kepada ya santri-santri untuk belajar ikhlas, jangan duit mulu, belajar ikhlas. Nanti juga duit dibawa inna Allah, ya Allah janjiin duit mudah. Ya, itu diantara maksudnya adalah mengajarkan kepada murid-murid supaya jangan mencari dunia, mencari akhirat. Belajar sejak dini, gurunya udah kayak begitu aja masih ada aja yang mencari dunia. Bagaimana kalau udah dunia? Wa minal ma'siyati, dan dari maksiat ila ta'ati, kepada ta'at. Niatin kayak begitu, dari maksiat ke ta'at. Wa minal irsi ila zuhdi, dan dari serakah ke zuhud. Niatin tuh dakwah kita begitu, dari serakah kepada zuhud. Tapi diawali dengan contoh. Penasehatnya dulu yang zuhud, baru yang dinasihatin. Jadi kita beri contoh dulu, baru nanti diikutin. Wa minal bukhli ila sakhai, dan dari pelit kepada dermawan. Nah, contohin dulu. Kita memberi, umpama kita sebagai penasehat, penceramah, pengajar, ya, sahibul majlis kepengen memberikan nasihat kepada jamaah supaya jangan pelit. Kita pertama jangan pelit, suka sedekah. Wa minas syaki ilal yakini, dan dari ragu kepada yakin. Wa minal ghaflati ilal yaqazati, dan dari lalai kepada sadar. Wa minal gururi ilal taqwa, dan dari tertipu kepada taqwa. Tertipu dunia kepada takwa akhirat. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirat, dan kau buat cinta kepada mereka akan akhirat. Buat mereka itu cinta kepada akhirat. Bagaimana caranya? Wa tubghida ilaihimud dunya, dan kamu buat benci kepada mereka akan dunia. Wa tu'allimahum ilma ibadati wa zuhdi, dan kau ajari mereka akan ilmu zuhud. Ajarin ilmu zuhud, ilma ibadati wa zuhdi, ilmu ibadah dan ilmu zuhud. Ajarin ilmu ibadah, ajarin ilmu zuhud. Wa la tagurrahum bi karamillahi ta'ala azza wa jalla wa rahmati, dan tidak engkau tipu mereka dengan kemurahan Allah ta'ala azza wa jalla dan rahmatnya. Allah maha murah, Allah maha pemaaf. Ayo kita berbuat dosa, ntar habis ini kita taubat. Ini kan menipu namanya. Apa-apa, habisnya kita taubat. Allah kan maha penerobat, taubat. Ada yang begini orang. Ini namanya menipu. Jangan sampai begitu. Allah paling benci banget tuh ada umat yang kayak begitu, ada hamba yang kayak begitu. Namanya mempermainkan. Udah kita bener, jangan coba-coba untuk belok, jangan, lurus aja.
Kalau ada orang cela, orang ina, biarin, itu ujian. Yang penting kita tidak melakukan apa yang dicela, apa yang difitnah itu ya, yang dihina. Li'anna al-ghaliba fi tiba'ihim, karena bahwa ya, karena bahwa mendominasi pada tabiat mereka, menguasai pada tabiat mereka, az-zaygu an manhaj syar'i, itu adalah kecenderungan ya, kecenderungan menyimpang dari jalan syariat. Wasa'yu fi ma la yardallahu ta'ala bihi, dan usaha pada apa yang Allah enggak ridha, Allah Ta'ala enggak ridha dengannya. Wal isti'saru bil akhlaqi radiyati, dan ya, radiyah, radiyah, bukan radiyah, bukan radiyati, dan membuat tergelincir dengan akhlak yang rendah. Fa'alki fi kulubi umur ru'ba, maka oleh karena itu lemparkan, berikan pada hati-hati mereka ar-ru'ba, rasa takut. Wa rawi'hum, dan timbulkan ya, kegentaran mereka kepada Allah. Timbulkan, jadi apa, berikan kepada hati mereka, hujamkan ke dalam hati mereka rasa takut. Timbulkanlah ya, kegentaran mereka kepada Allah. Warukkan, jadikan mereka waruk ya. Timbulkan kegentaran mereka kepada Allah. Ya, bukan waruk, rawi ya. Warawihum, bukan ra, bukan waruk, bukan rawi. Warawihum, ya, timbulkanlah kegentaran mereka kepada Allah di hatinya. Timbulkan itu. Bagaimana supaya mereka itu takut kepada Allah? Wahadzirhum, ya, dan berilah kepada mereka takut juga sama nih, hadzirhum tuh, atau hati-hati, berikan rasa kepada mereka hati-hati. Amma yastaqbiluna minal makhawfi, dari sesuatu yang akan mereka hadapi dari berbagai yang menakutkan. Wala ala sifati batinihim, dan mudah-mudahan sifat-sifat batin mereka tataghayyaru, ya, dapat berubah. Wa muamalata zahirihim tatabaddalu, dan mudah-mudahan muamalah zahir mereka tatabaddalu, ya, dapat ya, bergantian, berganti, yang jelek jadi cakep, tadi niatnya dunia jadi akhirat. Wa yatazaharul khirsa, dan mereka menjelaskan khirsa, sangat ingin serakah, sangat ingin. Warogbata, dan gemar fitoati, dalam to'at berubah ya, tadinya malas sama to'at, sekarang menjadi semangat. Nah, buat itu jamaah tuh kayak seperti itu. Jangan tok asal kita berkelekar. Coba kita lihat sekarang gimana kalau orang habis ceramah memberikan nasihat, atau lagi memberikan nasihat, ketawa-ketawa apa semangat buat akhirat? Ya kan begitu. Jadi yang disuruh adalah bagaimana supaya jamaah itu ya, mereka ada rasa takut kepada Allah. Sifat batin mereka berubah.
muamalah zahir mereka berubah. Mereka menjelaskan sangat ingin dan gemar pada taat. Wa rujua anil maksiati, dan mereka meninggalkan maksiat. Kembali dari maksiat, maksudnya meninggalkan maksiat. Buat jamaah kayak begitu. Bukan buat jamaah pada ketawa-ketawa. Ya kalau umpama sendah gurau-nya ala kadarnya ya, ya. Ala kadarnya yang kita juga enggak bermaksud itu, yang jawaz lah, itu dibolehkan, tapi sedikit aja. Jangan kita memberikan mau'izah ya supaya orang pada ketawa. Orang ketawa senang aja. Alhamdulillah ini orang pada senang semua, pada ketawa semua. Tapi bagaimana yang bagus supaya jamaah itu bisa timbul rasa takut sama neraka? Bagaimana timbul dari dunia kepengen akhirat? Harusnya begitu. Ini penceramah semangatnya. Yang ngajar ngaji juga begitu. Bagaimana yang ngaji ini biar pada taat? Wa hadza tariqul wa'zi wan nasihati, ini adalah cara memberikan mau'izah dan nasihat. Ini caranya begini. Enggak ada di sini supaya mereka pada ketawa, enggak ada. Enggak ada di sini supaya mereka pada terhibur, enggak ada. Sekarang kan begitu, menjadikan ceramah hiburan. Enak nih, lucu, hiburan. Bukan wasilah dari dunia ke akhirat. Ada ya. Ayahnya guru saya, Kiai Abdul Wahab Rawabuaya, ketika ada acara ceramah di masjid, ketawa-ketawa. Oh, paranin. Bilang, jangan berisik masjid. Lagi ceramah sudah jangan berisik katanya. Bilang, jangan berisik. Masya Allah. Udah lagi ceramah, tapi karena ceramahnya ketawa-ketawa, sebenarnya jangan berisik. Subhanallah. Karena enggak ada di sini supaya mereka pada ketawa, enggak ada. Maka jangan kita menceramah ada niatan supaya mereka pada ketawa. Habib Munzir, saya ingat betul beliau bicara. Kata beliau, kenapa saya tidak melanjutkan kata-kata ini? Karena saya takut kamu nanti banyak ketawa. Jadi beliau enggak mau itu. Kalau kita pengen orang ketawa menceramah kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kan, kita secara pribadi enggak berani ngomong supaya ngomong kalimat ini supaya orang ketawa. Enggak tega. Kalau serang saya enggak tega ngomong. Bisa aja kalau kita pengen ngomong ini, tapi enggak tega. Enggak sampai ke hati. Enggak bisa ngomong begitu. Karena memang di sini enggak ada. Wa kullu wa'zin, dan setiap nasihat, la yakunu, tidak adalah hakadha, seperti ini,
Ya, kalau nggak begini, nasihat kagak begini, ketawa-ketawa melulu umpama, ya dari akhirat ke dunia, aturan kan dunia ke akhirat, ini dari akhirat ke dunia. Ya. Fahuwa wabalun, maka itu nasihat ceramah tuh, lagi beri nasihat tentang agama kan cakep tuh, tapi kata beliau wabalun buruk, itu wabalun buruk. Buruk akibatnya, wabalun tuh buruk akibatnya. Buruk akibatnya. Jadi kalau kita memberikan ceramah tapi bukan seperti ini, berkelekar-kelekar, orang jadi ketawa, cakak-cakak, cikik-cikik, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Wabalun, kata beliau, itu buruk akibatnya. Bukan malah turun rahmat, tapi turun laknat kalau begitu. Ala man qala wa sami'a, atas orang yang berkata dan yang mendengar. Jadi yang ngomong dapat, yang dengar dapat. Kecuali memang kita bicara, lalu ketika bicara dia tersenyum dengan omongan kita yang hebat, yang bagus. Nah ini enggak apa-apa. Kita ngomong tentang, ya, karena saking indahnya retorika kita punya umpama, lalu dia terpukau, lalu dia tersenyum, ini insya Allah gak apa-apa. Tapi kalau kita membuat-buat, mengeluarkan kata-kata yang gak pantas, sehingga orang menjadi tertawa, niatannya memang begitu, nah ini dibuat alur cerita, buat-buatan supaya orang cekakak cekikik, nah ini yang gak boleh. Bukan niatnya supaya orang dari dunia ke akhirat, bukan niatnya supaya orang takut ama, ya, nanti di akhirat, gak ada niat itu. Niatnya supaya orang ketawa, niatnya supaya ceramahnya menjadi hiburan, bukan nasihat. Niatnya supaya besok dipanggil lagi. Niatnya kayak begitu, ini enggak boleh kayak seperti itu. Jangan ada niat itu. Pokoknya kita berikan ceramah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, pakai retorika silakan, belajar retorika silakan. Sampaikanlah dakwah dengan baik. Dengan bahasa yang santun, dengan niat yang baik. Adapun nanti dia terpukau dengan omongan kita, dia tertawa dengan apa yang kita sampaikan, la ba'sa. Yang begini kagak laku ya begini. Lu pernah dengar pendakwah Kiai Abdullah Syafi'i? Loh, masya Allah, luar biasa itu. Loh, Habib Rizik bicaranya, Habib Rizik bicaranya. Ya. Habib Munzir bicaranya. Apa pernah lucu-lucu? Enggak ya. Saking apa? Saking benernya orang terpukau. Enggak ada kepengen lucu-lucu. Lihat, kita kalau dengar ceramah Habib Rizik, bangun enggak hati kita? Bangun. Bangun enggak? Bangun. Semangat. Lihat ceramah Habib Munzir, kalau beliau ceramah, bangun enggak hati kita? Bangun. Karena itu niatnya supaya bangun. Enggak ada niatnya kepengen supaya diketahui lucu-lucuan, bukan. Besok dipanggil lagi, enggak.
harus begitu tuh penceramah. Innahu gaulun, sesungguhnya itu hantu. Hantu. Jadi itu hantu yang begitu. Wa syaitanun, setan. Kalau enggak kayak yang seperti apa yang tadi dijelaskan. Ya dhahabu bil khalqi anit tariqi wa yuhlikuhum. Dia pergi bersama makhluk dari jalan, ya, dan ia membinasakan mereka. Jadi dia pergi tuh, dia bawa makhluk jamaahnya, dibawa lalu dibinasain tuh. Jadi jamaah itu bisa dibinasakan oleh penceramah itu. Kenapa? Salah. Caranya salah. Jadi oleh karena itu kita kalau pengen mencari penceramah, jangan sembarangan. Ada satu kisah unik. Saya punya guru. Guru saya banyak, diantaranya Kiai Sofyan Hadi. Itu beliau, ya, disuruh sama gurunya, ya, ke setiap maulid ceramahnya gak pernah ganti-ganti. Setiap maulid ceramahnya gak pernah ganti-ganti. Beliau aja yang ceramah tuh, Kiai Sofyan Hadi, guru saya. Sekarang beliau lagi sakit, doain mudah-mudahan lekas sembuh ya Allah, amin. Ceramahnya gak pernah ganti setiap tahun. Abis syukur begitu juga ya. Setiap tahun gak pernah ganti ceramah. Jadi beliau ceramah, ceramahnya gak pernah ganti setiap tahun. Guru saya aja. Yang lain kenapa? Itu kiai nyuruh muridnya untuk ceramah nggak ganti-ganti. Saking sayangnya tuh guru sama murid, saking melihat pantasnya tuh murid gantiin. Dan kalau kita ngawin, bosan, nyari hiburan. Nggak pernah ganti sampai meninggal dunia, ya, kemudian digantiin ngajarnya oleh beliau. Digantiin ngajarnya oleh beliau. Subhanallah. Kalau murid ceramah, gurunya yang ceramah nggak ganti-ganti, pantas itu mah ya. Itu pantas ya. Ini guru suruh muridnya, saking cinta tuh guru sama murid, saking bagusnya itu murid. Kemarin saya diundang, beliau sakit, muridnya saya doang yang diundang. Kayak Sofyan Hadi, kemarin beliau sakit, ya, yang diundang cuma saya doang, yang lain nggak diundang. Anaknya lagi 40, apa, gunting rambut, anaknya gunting rambut. Beliau kepingin saya yang hadir. Masya Allah, ya, betapa senangnya kita sama guru. Ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan segera ya Allah. Ya, kita baca Fatihah dulu sebentar ya. Al-Fatihah. Fayajibu, maka wajib alaihim, atas mereka, ayyafirru minhu, bahwa mereka lari darinya, dari penceramah tadi itu, penasehat tadi. Ya. Yang kayak begitu lari, jadi jangan dijadikan sebagai penceramah, jangan. Jangan.
Kemarin juga saya pengen begitu, pengen tetap beliau yang ceramah. Dari, ya, beliau nggak mau, ya, karena apa? Kondisinya sakit. Tadinya pengen beliau terus setiap tahun. Kayak Habib Munzir kan begitu, setiap tahun. Habib Rizik pun kemarin begitu, pengen setiap tahun ada masalah. Jadi ketika kita melihat ada orang baik, setiap tahun beliau ceramah. Kalau pengen nambah, nambah satu, nggak apa-apa. Tapi yang ini inti jangan dituker. Itu guru saya begitu tuh. Masya Allah. Lari kita dari model penceramah yang kayak begitu. Jadi jangan sembarangan kita mencari, mengambil penceramah sembarangan. Li'anna ma yufsidu hadzal qa'ilu min dinihim. Emang kenapa? La yastati'u bimislihi syaitanu. Li'anna karena bahwa ma sesuatu yufsidu hadzal qa'ilu. Sesuatu yang dapat merusak oleh ini yang berkata min dinihim daripada agama mereka, la yastati'u bimisli asyaitanu, setan enggak mampu berbuat seperti itu. Masya Allah. Paham? Itu apa yang dilakukan oleh penceramah itu, setan enggak mampu apa yang dilakukan oleh penceramah itu yang merusak itu. Setan enggak bisa ya berbuat seperti itu. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alai ayunzilahu an manabiril mawa'izi. Wa man kanat, siapa saja lahu baginya yadun, mempunyai tangan, wa qudratun dan kekuasaan. Dia punya kekuasaan di situ, umpama dekat mimbar tuh ada orang yang penceramah atau ada orang memberikan nasihat. Dia mempunyai kekuasaan untuk menurunkan, yajib, wajib alih atasnya ayun zilau, agar dia turunkan tuh penceramah, tuh pemberi penasehat, an manabiril mawa'izi, daripada mimbar-mimbar nasihat. Turunin. Turun. Berani begitu. Makanya dikatakan yang punya nasihat. Makanya jangan sembarangan cari penceramah. Akhirnya min salah-salah, lu sih ngapain begitu dicari itu. Wa yamna'ahu amma basyara, dan dia cegah dia dari sesuatu yang ya yang langsung dia lakukan, basyara, yang langsung ya, dari sesuatu yang dia lakukan gitu. Amma basyara fa innahu min jumlatil amri, maka sesungguhnya itu di antara sejumlah min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Tuh orang lagi ceramah kita turunin, turun. Habis enggak benar ngomongnya gitu. Wallahu a'lam bishawab.